Itu ada trek-trekan. Trek-trekan. Biasa anak muda kalau malam minggu suka ngetrek. Assalamualaikum. Balik lagi ke acara traveling muslimah. Malam ya ini. Bersama host kita Lulu dan Zila. Malam ini tepatnya malam minggu. Hari Sabtu di tanggal berapa ini? 13 November 2021. Saya reporter Lulu bersama reporter Zila melaporkan dari Uppsala, Swedia, dan kami akan berkeliling ke Festival Lampu yang diadakan, yang diselenggarakan di kota Uppsala, Swedia ini. Jadi kita akan berkeliling untuk menunjukkan kepada para pemirsa yang ada di sana lampu. Macam-macam bentuk lampu, warna-warna lampu dari mulai bulat, segitiga, jadi pokoknya masih banyak lagi. Jadi kita akan belajar nama-nama lampu, warna-warna lampu, dan bentuk lampu dari sekarang. Jadi sampai ketemu nanti. Assalamualaikum saudara-saudara Stan Air. Saat ini reporter Lulu dan Zila sedang berada di stasiun Uppsala. Kami menuju ke lokasi kejadian. Lokasi yang di mana akan banyak lampu-lampu cantik. Jadi kira-kira lokasinya itu dekat banget dari sini. Berapa menit ya? Kurang tahu. Pokoknya dekat. Aduh, itu ada trek-trekan. Trek-trekan. Biasa anak muda kalau malam minggu suka ngetrek. Sama kayak di Jakarta. Sama aja. Tapi di sini nggak terlalu banyak, jadi nanti pokoknya kita apapun yang kita lihat, kita bakal tunjukin ke pemirsa semua, oke? Okay, jadi kira-kira seperti ini pemandangan di malam hari, kota Uppsala, yang cukup sepi walaupun malam minggu. Dan dingin. Dan sangat dingin, tapi tidak seperti di Jakarta, malam minggu rame. Banyak trek-trekan, banyak cabai-cabean. Yang kemarin aku tarik ke sini lebih rame daripada yang ini. Iya, mungkin ini sepi karena dingin, jadi orang pada ngerem di rumah. Bisa jadi orang ada di luar tapi di dalam klub atau pub gitu ya. Sedangkan kita mau masuk pub mau ngapain? Kita nggak bisa minum. Nah ini lampu merah Eropa kayak gini ya. Ini lampu merah Eropa. Ya kan apaan aja yang kita lihat kita tunjukin. Itu namanya apa? Nah ini lampu merahnya kalau nyebrang kayak gini. Sama jalan gak ngesot. Ya kan sampai tahu orang penasaran. Nah ini pemandangan sepeda-sepeda yang diparkir. Di malam hari. Jadi kalau di sini parkiran itu sepeda ya, bukan motor. Yang rame sepeda, bukan motor. Jadi kalau kamu, kalau kalian, anda semua jualan sepeda di sini bisa laku. Apalagi servis sepeda laku. Nah, itu ada lampu tuh, lampu-lampu di situ. Lampunya bentuknya ya bentuk lampu. Ya, ini kayak gelas ya. Tapi lampunya nyalanya gitu doang, kayak kuning-kuning gitu enggak sih? Apa di sebelah sana ada lagi kali ya? Sepi banget, gila. Padahal masih jam 7 loh. Lampunya ada di balik bangku-bangku misterius ini.
Om belum begitu. Masih tak cukup tenang. Nah, itu lampu bunga yang warnanya berubah-berubah. Ganti. Suhunya hari ini dingin. Itu berasap loh. Iya, berasap. Tapi kurang kelihatan. Kurang kelihatan. Jadi, suhunya tuh dingin banget malam ini. Berapa derajat ya? Hampir minus lah. Makanya enggak rame ya. Iya, kurang rame. Tapi lumayan sih di sini orang pada kayak jalan gitu malam-malam. Paling ngajak main bocahnya kali, ngangon bocah. Biar bisa cepet tidur. Biar cepet capek, cepet tidur. Dan yaudah kita muter-muter aja pokoknya lah sekitaran sini, karena kan Zila juga udah mau pulang. Mau lanjut ke Prancis. Dia mau jadi orang Prancis. Ntar ngomong Le Zopan, Le Zanzan, La Belle, La Belle, La Belle, La Belle. Jadi ngapak. Kota horor. Kotanya sepi. Penghuninya dikit. Kayaknya penghuninya udah pada dibabat sama zombie. Hanya orang-orang yang masih hidup, yang masih survive sampai sekarang. Ini tempat sampah di sini nih, kayak gini. Bulannya terang banget loh. Ini tuh bulannya di balik pohon. Ikik. Jadi kayak remang-remang, kayak kafe remang-remang gitu ya, gelap banget. Jadi gengs, ini tuh video terakhir bersama Zila, karena Zila bakalan pindah ke Prancis. Swedia. Bakal pindah dari Swedia ke Prancis. Bakal lanjut lagi berkarir, asik. Bakal berkarir di sana. Nanti jadi orang Perancong. Ntar ngomongnya Jesu. Pakai kokolah ntar dia ngomongnya. Jadi Zila, makasih selama ini sudah menjadi teman aku. Sedih juga ya kan, kalau kita udah akrab sama orang, tapi akhirnya orangnya pergi gitu kan. Maksudnya nggak bisa lama di sini lagi, jadinya. Ya udah, kemungkinan bakal sendiri lagi Lulu, atau mungkin main lagi sama teman-teman yang lain. Iya, ketemu sama yang lain. Sama yang lain kalau ada. Kalau ada. Jadi makasih Zila udah menjadi temanku selama sama-sama ini. Dan semoga Zila sehat terus dimanapun Zila berada. Amin. Baik-baik pokoknya, ya sehat terus sampai ketemu lagi, entah itu di Indonesia atau dimanapun. See you later. Sih lagi. Jadi pemirsa, mohon maaf ada kesalahpahaman. Jadi ternyata ya lampunya begini doang. Jadi cuma ada lampu-lampu kayak gini doang, nggak banyak. Dan festivalnya juga mungkin udah kelar, kita juga nggak tahu, salah informasi atau gimana. Yang pasti yang bisa kita lihatin ke kalian ya cuma seadanya doang. Jadi makasih banyak udah ngikutin. Walaupun di ini awal tadi udah menggebu-gebu. Kegiatan gabut, kita tadi udah menggebu-gebu, tapi ternyata
ya salah paham. Hasilnya gini doang nihil, jadi mohon maaf ya kalau pemirsa kecewa, penonton kecewa. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Apa itu? Mangkok. Mang. Izil, aku enggak bisa nge-baking tuh. Ini tanda aja disuruh belajar. Iya. Kan biasanya kan bikin sumpah, yang lucu banget sumpah. Beli di mana lagi lucu banget? Oh, pipi ya. Pipi. Pipi stocking. Pipi. Pipi, aku enggak tahu ah. Ini pipi, pipi stocking kartun Swedia. Iya. Itu aku belinya sama dia. Dia milih bukan, cuman dia ya. Dia juga bilang ini kartun Swedia ya. Oh, aku enggak tahu gitu. Aku sama-sama. Aku enggak bisa nge-baking, enggak bisa masak kue, tapi ini dikasih ini Zila berarti tandanya aku harus belajar masak nge-baking. Ini Zila lucu, aku enggak pernah punya loh pipi ini. Lucu banget sumpah. Sama-sama. Iya. Geng, ternyata masih ada satu lagi. Belum selesai. Belum selesai. Kirain udah habis gitu kan, makanya tanya, tanya dia ini mau dipakai lagi enggak, mau dibuang gitu. Nanti masih ada, kita buka lagi lanjut. Saya tahu, sepertinya ini pakaian. Iya. Entah itu handuk atau apapun, nggak tahu. Atau pakaian, yang penting, yang pasti ini bahan. Karena dari teksturnya bisa dirasakan. Aku nggak tahu sih itu muat atau enggak. Apa? Nggak tahu masnya muat atau enggak di kak lu. Apa aja sih lah? Ya pakaian. Buka, ya buka. Rok. lucu. Modelnya vintage lagi. Kita cobain deh, cobain. Iya. Lucu. Zila warna kuning ini lagi. Oh, thank you. Mudah-mudahan muat sih. Semoga muat. Kalau nggak muat gimana? Kayak kecil deh. Ya Allah, Zila kayak nggak muat deh, Zila. Oh iya? Ini baru masuk gini aja, masuk gini. Zila, nggak muat. Zila nggak muat, sumpah deh. Kayak nggak muat deh. Iya. Ukuran berapa sih ini? Ukuran berapa kayak ya? Kayak muat Zila. Tuh. Ya udah simpen aja lah kak. Nunggu kurus ya. Mm-mm. Muat dipaksa. Muat. Pakainya di sini. Ntar lo bismillah. Muat dong. Ini lucu. Muat. Yeay. Oh iya. Cuma susah di pahanya ya. Muat. Berarti pas lah. Pas banget, ngepas banget. Cuma di pahanya susah masuk, harus dipaksa. Bagian harus. Pinggangnya di perut bisa. Nah, kan. Oh, lucu. Muat model kayak vintage gitu enggak sih? Kayak retro. Jadi tinggal pakai atasan apaan. Iya. Kalau lagi lo kayak. Samhanana before. Kayak Korea lo, Kak. Nama saya Yerobun. Nih, lemon dulu ini, Mita. Lu suka. Oh my God. Finally. Tunjukin Zenit.